Wow, lihat teman-teman. Kita melihat sebuah keranjang. Widih-widih. Mari kita kumpulkan harta karun kita, teman-teman. Wow, ayo kita mulai menggali di gurun pasir. Wih, lihat. Kita sudah melihat sesuatu, teman-teman. Wow, ayo kita gali. Wow, susah sekali ya, teman. Wah, ayo kita ambil sedikit, teman-teman. Widih-widih. Ada stetoskop, teman-teman. Untuk mendengar dan mengecek detak jantung kita ya. Wow, sangat bermanfaat. Kita kumpulkan di keranjang ini, teman-teman. Lanjut kita berburu harta karun di gurun pasir, teman-teman. Widih-widih. Ayo kita gali. Di mana? Widih, kita langsung mendapatkan sesuatu. Ayo kita cabut, teman-teman. Widih-widih. Kita mendapatkan infusan. Untuk menginfus pasien yang sedang sakit, teman-teman. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Kita mulai gali. Wadidaw. Kita melihat berwarna biru. Apa ini, teman-teman? Ayo kita ambil. Wow. Ada masker medis. Untuk melindungi mulut dan hidung kita, teman-teman. Dari serangan virus yang sangat berbahaya. Wow. Sangat mantul. Widih. Kita langsung mendapatkan sesuatu lagi, teman-teman. Ayo kita gali. Wadidaw. Ada termometer infrared. Untuk mengukur dan mengecek suhu tubuh kita ya. Titut. Keren. Oke, teman-teman. Kita kumpulkan. Lalu kita berburu harta karun lainnya. Widih. Lihat, kita langsung mendapatkan 20 harta karun, teman-teman. Wow, ada vaksin virus. Ini untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus ya, teman-teman. Keren. Dan ini ada obat tablet. Diminum pasien yang sedang sakit, teman-teman, agar lekas sembuh ya. Keren, mantul, mantap betul. Nah, kita gali lagi. Wadidaw, kita langsung mendapatkan kotak P3K. Untuk menyimpan obat-obatan dan peralatannya Pak Dokter, teman-teman. Wow, sangat bermanfaat ya. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Widih. Kita langsung mendapatkan sesuatu. Wow. Ayo kita ambil. Susah sekali ya. Keren. Ada gigi, teman-teman. Wadidaw. Mantul. Apakah ada lagi? Ternyata ada 3 buah peralatan dokter gigi. Keren. Ini namanya sikat gigi, teman-teman. Jadi pergelangannya ini dia segi 8 ya. Jadi dia membuat kita. Wadidaw, untuk menggosok dan menyikat gigi kita. Keren. Terus ada pencukil atau pembersih gigi juga, teman-teman. Wih. Untuk membersihkan sela-sela gigi ya dari kotoran. Mantul, mantap betul. Dan ini yang terakhir, teman-teman. Wow, ada cermin kecil. Ini untuk mengecek apakah gigi kita sudah bersih atau belum. Wow, sangat bermanfaat ya, teman-teman. Kita kumpulkan semua peralatan dokter gigi kita di sini. Widih, keren. Nah, kita mulai berburu harta karun lagi, teman-teman. Gali. Wadidaw. Lihat, teman-teman. Kita mendapatkan 1 buah alat dokter lagi. Wow, ada gunting jaringan. Gunting jaringan. Alat untuk memotong jaringan, misalnya jaringan yang sudah mati saat perawatan luka. Keren. Ini untuk memotong jaringan, teman-teman. Wow, mantul, mantap betul. Kita gali lagi, teman-teman. Wow,
Kita langsung mendapatkan sesuatu, teman-teman. Widih-widih. Wow, ada beberapa. Lihat, kita mendapatkan obat kapsul. Diminum pasien yang sedang sakit ya, teman-teman, agar cepat sembuh. Wow, sangat mantul. Mantap betul. Dan ini ada baki bengkok. Untuk menyimpan kasa atau kapas yang sudah tidak terpakai, teman-teman. Widih, sangat bermanfaat. Dan ini ada gunting capit alias gunting korentang. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Untuk menjepit sesuatu ya, teman-teman. Wow, mantul, kita kumpulkan semua di situ. Ayo kita lanjut berburu takarannya. Widih, kita langsung mendapatkan sesuatu. Ini namanya jarum suntik. Alias speed suntik, teman-teman. Untuk menyuntik pasien ya, agar cepat sembuh. Wow, sangat keren dan bermanfaat. Dan ini namanya palu refleks, teman-teman. Untuk mengecek refleks tubuh kita. Wow, mantul. Sangat bermanfaat. Kita berburu harta karun lagi. Wadidaw, kita langsung mendapat. Wih, ini obat kapsul yang tadi, teman-teman, tertinggal ya. Kita simpan dulu di situ. Ini ada gunting perban, teman-teman. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Untuk memotong perban ya. Wow, sangat bermanfaat. Dan ini ada lampu sorotnya Pak Dokter atau Bu Dokter. Untuk memeriksa pasiennya, teman-teman. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karun lagi. Wih, kita gali. Jangan sampai ada. Widih. Kita langsung mendapatkan mikroskop. Untuk mengecek bakteri yang sangat kecil, teman-teman. Wow. Mantul. Mantap betul. Kita lanjut. Wow, belum apa-apa kita langsung mendapatkan 3 buah harta karun, teman-teman. Ada hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman ya, teman-teman. Widih, keren. Dan ini ada kacamatanya Pak Dokter, teman-teman. Untuk melindungi mata dari radiasi komputer. Wow, sangat mantul. Dan ini lihat, teman-teman, ada pinset sirugris. Pinset sirugris, jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Untuk mengambil atau mencapit sesuatu ya. Wow, mantul. Nah, teman-teman, kita gali lagi. Jangan sampai ada yang tertinggal. Widih, rupanya masih ada. Widih, ada termometer ketiak, teman-teman. Wow, untuk mengukur suhu tubuh kita juga ya. Keren. Oke, teman-teman, sepertinya harta karun kita sudah habis. Terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.